Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darina amin wa sib'i zaini wa bihi isruna wa babuhu ul'iqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arraduna shazza wa sinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid zal babu wa huwa inda qawmin yattalid wa sib'i zaini dan yang menyerupai dua ini, ya, dua ini yang kemarin, ya, amirun muznibun wabihi dan dengannya isruna, ya, isruna wababuhu dan babnya bermula isruna dan babnya ulhiqa, yaitu dihubungkan, disamakan, dimulhakkan, ya. Bab isruna jamak muzakkar salim, ya. Mulhak jamak muzakkar salim disebutnya nih, isrun. Wa ahluna dan ahluna, ulu dan ulu, wa alamu dan alamuna, iliyu dan iliyuna, wa arraduna dan arraduna, syadza yaitu, ya, jarang, ya, syad janggal maksudnya jarang, wasinuna dan sinuna, wababuhu dan babnya itu dan babnya, bab sinuna, wa mislahinin qad yarid zal babu dan seperti hinin kadang datang bab ini, wa huwa inda qaumin yatarid dan dia itu menurut satu kaum berlaku. Wasibuhu wasibhi zaini dan sibhi zaini itu dia wawunya atop sibhi zaini, ya. Sibhi zaini huruf atop, atop ke amir muznib, ya. Wabihi jar bihi jar majur isruna itu mubtada, wababuhu wawunya atab isruna ulhiqa khobar isruna, wa ahluna dan ahluna atab ke isruna, uluna ulu, alamuna iliuna atab semua, arduna syadzad fi'il madi. Ya. Syadza fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatirun jawazan jawazan tanluhu wa ya'udu, ya, yang atop semua, ya, apa ahluna ulu alamuna iliyuna araduna, ya, syadz wa sinuna dan sinuna juga atop ke isruna, wababu dan babnya bab sinuna, wa mislah inin dan al kadanya seperti inin, qad yarid kadang datang zal babu oleh bab ini, ya, za itu fa'il dari yarid, ya, yaridu
Asalnya yaridu, qad yarid. Al-babu badal za. Wa huwa inda qaumin wa huwa huwanya istinab inda qaumin inda ya zarab inda mudab qaumin dab ila yattarid ya fil mudari. Fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa yaudu ala qaumin. Wa huwa inda qaumin yatarid, dan itu menurut satu kaum yatarid berlaku yatarid dhamir fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdir huwa ya'udu ala dhamir ya bukan qaumin dhamir munfasil yang jadi mubtada yaitu huwa. Jadi yatarid fi'il mudhari fi'il madinya ittarada. Ya. Domirnya fa'ilnya domirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala huwa domirun munfasilun. Asyara musannifu mengisyaratkan oleh musannif rahimahullah biqauli dengan perkataannya wa shibhi dzaini ila shibhi amirin, kepada shibhi amirin yang kemarin tuh ya, menyerupai pertama amir kemudian muznib. Wa huwa kullu alamin, dia adalah setiap alam nama kullu alamin, setiap alam ya. Mujtami'in yang memenuhi ya, atau mujtami'un ke kullu lisyuruti ya, boleh ke kullu ya, itu setiap alam ke ilmin aja, alamin aja. Wa huwa kullu alamin, dia setiap alam mujtami'in yang memenuhi lisyuruti sabiki, bagi syarat-syarat yang lalu zikruha oleh sebutannya ka Muhammadin, seperti Muhammad wa Ibrahim, Ibrahim. Ini namanya alam. Ibrahim juga alam nama. Fatakulu, maka engkau sebutkan Muhammaduna. Ini boleh begini. Karena dia apa? Kullu alamin mujtami'in li syuruti sabiq mujtama'in mujtami'in li syuruti li syuruti asabiq zikruha. Dia setiap alam yang memenuhi bagi syarat-syarat yang lalu oleh sebutannya, seperti Muhammad ini memenuhi syarat untuk dijadikan jama' muzakkar salim. Ibrahim juga bisa untuk dijadikan jama' muzakkar salim. Jadi enggak semua kata bisa dijadikan jama' muzakkar salim. Contohnya Muhammadun Ibrahim, jadi boleh Ibrahim Muhammaduna Ibrahimuna. Wa ila shibahi muznibin, dan kepada menyerupai muznib. Wa huwa kullu sifatin ijtama'a fi syurutu, dia adalah setiap sifat yang berkumpul padanya oleh syarat-syarat. Kal abdoli wa darrobi wa nahwihima, seperti abdoli ya, sifat yang berkumpul syarat-syarat, sifat yang berkumpul padanya oleh syarat-syaratnya. Kalau tadi ya, setiap nama yang berkumpul yang memenuhi syarat-syaratnya. Jadi enggak sembarang bikin jamak muzakkar salim, harus memenuhi syarat-syaratnya. Ini kalau kita pengen bikin kitab nih, pengarang ini mah. Ya, kalau baca kitab mah ya buku kita cukup itu ya. As'ilati udah cukup. Untuk baca kitab itu udah cukup. Ini kalau kita pengen bikin kitab begini,
Kal afdali seperti afdali, ini sifat yang paling afdal. Wa darrabi, ya. Darrab ini kan isi sifat, ya. Wa nahwihima dan sumpah keduanya. Fatakulu maka engkau katakan al afdaluna dan wa darrabuna. Afdaluna boleh. Ya, ini boleh, ini jamak muzakkar salim. Afdalu boleh, afdaluna jadiin jamak muzakkar salim. Darrabuna abdarrabun boleh ad-darrabuna wa asala biqaulihi dan misalkan misalnya dengan perkataannya wa bihi isruna ya ila ma ulhiqa bi jam'il muzakkar salimi, ya, kepada sesuatu yang dimulakan dengan jamak muzakkar salim fi rabbi pada rabbi bil wawi dengan wawu rab'an pada waktu rafa. Ya, isruna wabil ya'i jarun wa nasban dan dengan ya pada waktu jar isrina wa nasban dan nasab isrina. Jadi jamaknya seperti jamak muzakkar salim dimulakan dengan jamak muzakkar salim. Wa jamul muzakkar salim dan jamak muzakkar salim huwa dia itu ma salima fihi bina ul wahidi, dia adalah sesuatu yang selamat padanya pada suatu itu oleh bina mufradnya. Selamat bina mufradnya. Wa wujida fihi syurutu dan diperdapati padanya akan syarat-syarat alati yang sabaqon zikruha yang telah terdahulu oleh sebutannya. Ya, jadi selamat bina mufradnya. Kemudian diperdapati syarat-syarat yang telah lalu sebutannya kemarin. Jadi mufradnya enggak berubah. Zaidun, zaiduna, cuma ditambahin wawu sama nun aja. Muhammadun, muhammaduna, cuma ditambahin wawu dan nun aja. Adapun mufradnya enggak berubah. Fama la wahida la'u min lafzihi. Ya. Maka sesuatu yang tidak ada mufrad baginya daripada lafaznya. Au lahu wahidun atau baginya ada mufradnya ghairu mustaqminin namun tidak memenuhi li syurut bagi syarat-syaratnya. Falaisa bi jam'i falaisa bi jam'in muzakkarin maka bukan jamak muzakkar salim. Bal bahkan uwa dia itu mul'akun bi. Dia namanya mul'ak jama' muzakkar salim. Fa isruna wa babu. Maka lafaz isrun dan babnya. Ini namanya mul'ak jama' muzakkar salim. Isrun dan babnya. Isrun babnya. Wahuwa salasun babnya namanya. Salasun itu babnya. Ilas tis'in sampai tis'in. Apa? Salasun, arba'un, khamsun, tis'un, sab'un, samanun. Ya. Ya, jadi apa salasun, arbaun, khamsun, situn, gitu ya, situn, sabaun, nah, itu babnya tuh, samanun, ya, itu babnya, tis'un. Ila tis'in sampai tis'in. Mul'akun itu mul'ak bi jam'il muzakkaris salimi dengan jamak muzakkar salim. Kenapa? Li'annahu la wa'ida lahu min lafzi. Karena bahwasanya enggak ada mufrad baginya daripada lafaznya. Enggak ada mufradnya. Iz la yuqalu karena tidak dikatakan isrun. Jadi isruna mufradnya isrun. Enggak, lain lagi. Isruna ya isruna, isrun ya isrun. Wakadzalika dan seperti demikian pula termasuk mulhaq ahluna mulhaqun mi itu mulhaq dengan dia dengan jamak muzakkar salim. Kenapa li anna mufradahu karena mufradnya wa huwa ahlun dia ahlun. Laisa fi syurutul mazkuratu tidak terdapat padanya syarat-syarat yang tersebut. Kenapa li annahu ismu jinsin karena dia itu isim jenis. Ismu jinsin isim jenis. Jamidun yang jamid karajulin seperti rajul.
Wa kadzalika ulu, dan seperti demikian itu ulu, termasuk seperti demikian itu ya mul akjama muzakkar salim. Kenapa? Li'anna, karena bahwasanya ulu la wahida la umin lafz, enggak ada mufrad baginya dari lafaz, enggak ada mufradnya. Wa alamu, dan alamuna jam'u alamin, dia adalah bentuk jamak daripada alam. Wa alamun, dan alamun karajulin, seperti rajulin ismu jins, dia isim jenis, jamidun yang jamid. Wa iliyun, dan iliyuna sama mulhaq jamu sakar salim, ismul a'lal jannati, dia adalah nama paling tinggi surga, namanya iliyun. Di iliyun, kalau orang mukmin meninggal ruhnya di sana, di iliyun, yang ditaruh di iliyun. Walaysa fi syurutul mazkuratu, dan tidak ada padanya syarat-syarat yang tersebut. Likaunihi lima la yaqilu, karena keadaannya itu bagi apa yang enggak berakal. Wa arduna, dan arduna jamu ardin, dia bentuk jamak daripada ardin. Wa ardun, dan ardun ismu jins, dia isim jenis, jamidun yang jamid, muannasun yang muannas. Wasinuna, dan sinun jamu sanatin, jamak daripada sanah. Wasinu, sinu itu ismu jins, isim jenis, muannasun yang muannas. Fahadhihi kulluha mul'aqatun bil jam'il muzakkari, maka ini seluruhnya mul'aq dengan jama' muzakkar salim. Lima sabaqa min anna ghairu mustaqmilatin li syuruti, karena terdahulu daripada bahwa sendiri itu enggak menyempurna, tidak memenuhi bagi syarat-syarat. Wa asyara biqawli, mengisyaratkan ia dengan perkataannya, wa babuhu ila sanatin, kepada sanatin. Wa huwa itu kullu ismin sulasiyin, ya, isim yang bangsa sulasi, sin nun ta marbutah. Hudzifat lamu, dibuang akan lamnya. Wa uwidu, dan digantikan anha darimnya, ha utanis akan hatanis. Wa lam yukassar, ya, dan tidak dijamak taksirkan. Kami atin seperti miatin, wa miina, dan miina, wa subatin, dan subatin, wa subina, dan subina. Wa hadzal isti'malu sya'i'un fi hadza wa nahwi, dan ini penggunaan, ya, umum, sya'i'un umum, ya, maksudnya sudah terkenal, fi hadza pada ini, wa nahwi, dan seumpamanya. Wa in kusira ka syafatin, maka jika, ya, dijamakan dengan jamak taksir, ka syafatin seperti syafatin, syafatin bibir artinya, wa syifa dan sifahu, ya, ya, sifahin, ya, kasafatin seperti sifahin, safatin seperti sifahin, lam yustakmal, tidak digunakan, ya, kadzalika seperti demikian itu, illa susuzan, kecuali jarang, yang tadi dikatakan, wasazza, ya, janggal, maksudnya jarang. Kazubatin seperti zuba, fa innahu maka sungguh mereka para ulama kasaru, mereka menjadikan jama taksir ala zubatin, atas zubatin. Wa jama'uhu, dan mereka menjamakan aidan pula bil wawi, dengan wawu rafan pada waktu rafa. Menjamakan pada waktu rafa, ya. Bil wawi, dengan wawu rafan pada waktu rafa, wabila idan dengannya nasban pada waktu nasab, wajaran dan jar. Fakalu, maka mereka mengatakan zubuna zubina. Ya. Wa asyara, dan mensyaratkan ia bikau dengan perkataan wa mislainin qad, ya, qad yaridu zalbabu, ya, ila anna sinina, kepada bahwasannya sinin, jadi seperti hin, kadang datang bab ini, kepada bahwasannya sinin, wa nahwa'u, dan seumpamanya, qad talzamuhu ya'u, kadang lazim, selalu ada tu ya, ya, selalu ada, sinin, wa yuja'alul i'rabu ala nun, dan dijadikan i'rab atas nun, ya, ada nutnya, fatakul, maka kau katakan, hadhihi sininun, sininun, waraitu sininan, ya, jadi dijadikan i'rab atas nun, berarti yang menanda i'rab mesti berubah-berubahnya itu di nun, gitu.
wa maratu bisininin. Wa in syi'ta, dan jika kau kan laki, hadzabta tanwin, kau buang tanwin. Boleh juga, ya. Wa huwa aqall, tapi itu lebih sedikit min isbati, daripada menetapkan nun. Ya. Waktu liba fitra di ada, dan dipersisikan pada mendatangkan ini. Wa sahih, yang sahih annahu la yatrid la yatrudu. Yang sahih tidak berlaku. Wa annahu, dan bahwasanya dia itu maksurun ala sima'i atau sama'i. Dia itu terbatas atas mendengar. Artinya mendengar dari orang Arab di kamus bagaimana tuh, ya. Ya, enggak boleh kias. Kias, tapi dengerin daripada orang Arab ini, maksudnya yang ahli bahasa, bukan sembarang orang Arab, ya. Pemimpin di antaranya kaulu perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarun Nabi, Allahumma ja'alha alaihim sininan kasinini Yusuf, yang tadi kita baca. Yang ngaji tadi subuh, ya. Ya Allah, ya, ya. Jadikan olehmu akan dia, ya. Alaihim, atas mereka sininan. Ini Nabi sumpahin mereka, ya. Jadi karena akan dia hukuman itu, ya, alaihim, atas mereka sininan, ya, berupa paceklik, musim paceklik kasinini Yusufa, seperti musim paceklik di masa Nabi Yusuf. Jadi Nabi sumpahin mereka tuh, ya, udah keterlaluan. Jadi enggak salah, ya. Doa begitu, doa seperti ini udah keterlaluan. Baik juga. Kalau aja kelamaan hidup banyak maksiat, ya, banyak nanti akan lama di neraka. Biar cepat meninggal, biar kagak lama-lama nanti di neraka. Seperti doa Nabi yang begini. Tapi dilihat dulu keadaannya. Ini udah keterlaluan, ya. Fi ahda riwayatain, pada satu dari dua riwayat. Wa mislu, dan sepertinya qaulu syair, perkataan syair, da'ani min najrin fa inna sinina'u la'ibana binashiban wa syayyabnana murda. Da'ani, tinggalkanlah aku, ya, biarkanlah aku. Da'a, ya, utruk, ya. Jadi wada'a fi'il madinya. Da'ani, tinggalkanlah aku, min najrin, ya, meninggalkan kota Najd, tinggalkanlah aku meninggalkan kota Najd. Fa inna sininahu, artinya biarkanlah aku dapat meninggalkan kota Najd, ya, biarkanlah aku meninggalkan kota Najd karena musim pacekliknya, pacekliknya itu la ibna binashiba, ya, mempermainkan aku menjadi beruban. Ya, rambutnya menjadi beruban. Saking kerasnya pacekliknya. Wasaya benar anak murda. Ya. Dan, ya, terkadang membuat muda seperti remaja. Ya. Saking kerasnya musim pacekliknya itu. Asyahidu fihi, syahid dalil pada syair itu, ijra'u sinina, ijra'u sinini, ya. Ijra'u sinini, memberlakukan lafaz sinin, mujra' sini, di tempat ini, fil irab, pada irabnya, bil harakati, dengan berbaris, dengan baris, wa ilzami nuni, dan menetapkan, melazimkan, menetapkan nun, ma'al idopati serta idopah.
wallahu a'lam bishawab wa nunu majmu'in wa ma bihi rahmah.